Alright guys, video kali ni aku nak review dekat korang semua sebuah microphone untuk vlogger, especially vlogger eh. Sebab apa? Sebab aku akan review dekat korang semua shotgun microphone ataupun on camera microphone. And brand apa yang aku nak reviewkan untuk video kali ni ataupun microphone daripada brand mana? Brand ni agak famous ataupun tak asing lagi lah kalau kita sebut brand Rode. Yes, so Rode memang dia famous ataupun memang dia specialist dari segi microphone. So apa nama untuk model ni kan? Model dia which is Rode Video Micro 2. Kalau yang sebelum ni dia ada Rode Video Micro kan? But this one yang baru punya Micro 2 punya. Alright guys, jom kita buat quick unboxing dulu dekat dia punya kotak ni. Dia dah letak dah gambar dia punya microphone tu memang pendek and kecil je guys. Video Micro 2 Ultra Compact On Camera Microphone. So dekat sini dia ada dia punya jenama Rode and dekat sini Helix ISO Mount. So dekat belah tepi ni dia dah gambarkan dah dekat korang semua macam mana microphone ni kalau letak dekat atas kamera. Memang compact and memang sangat-sangat kecil guys. Dekat bahagian sebelah satu lagi ni dia ada tulis kat itu ultra compact design and dia ada helix isolation mount. So this one yang warna merah ni lah, nanti kita akan tengok dekat dalam dia punya kotak ni. And yang paling penting ataupun yang paling nice sekali, dia tak memerlukan bateri guys. Korang just boleh plug and play ataupun letak je dekat korang punya kamera tu and dah boleh terus pakai. So once korang buka, dia straight forward terus dia ada dia punya microphone tu sendiri. Look at that, dia ada microphone tu. So dekat bahagian bawah ni dia ada macam untuk cable management. Kalau kau boleh nampak kat sini, dia macam ada ruang-ruang kosong kan dekat sini kan. So dekat sini kau boleh selit korang punya kabel. Dekat sini kau boleh pulas and kau boleh attach dekat atas kamera korang. Ataupun kau nak nak letak dekat atas stand pun boleh juga. Dia ada dia punya lubang untuk screw kat sini. So kita tengok lagi dekat dalam dia punya kotak ni, dia ada sediakan dia punya kabel guys. This one TRS to TRS, okay, dua jalur ni untuk korang punya kamera. And then dia ada bagi juga kabel TRRS. This one tiga jalur TRRS to TRS untuk korang punya smartphone. Dia ada sediakan dia punya documentation dah dekat sini. Lepas tu dia ada juga dead cat dekat sini. So kalau korang nak shoot dekat outdoor, better guna dead cat ni sebab dia boleh elakkan bunyi angin. Tapi kalau korang pakai ni, better untuk nak shoot dekat indoor, aku rasa dah okey dah. So aku tahu korang dah tak sabar nak dengar dari segi dia punya audio quality macam mana kan, daripada this microphone. Tapi sekarang ni aku tak pakai microphone apa-apa, direct daripada aku punya kamera. Built-in microphone yang dah ada dekat aku punya kamera ni. And dari segi dia punya audio, aku sure dia tak crispy and dia just flat je. Dia just biasa je. And korang kena naikkan dia punya mic gain yang ada pada aku punya kamera ni. Tapi bila aku dah switch kepada this microphone nanti, korang tengok sendiri dia punya perbezaan macam mana. Aku pun dah tak sabar nak try. So jom kita pasang and korang boleh dengar dari segi dia punya audio macam mana yang ada pada this microphone. Jom. Alright, so ni adalah audio daripada this microphone ataupun microphone daripada Rode Video Micro 2. Audio dia of course akan lagi crispy. And guys, untuk pengetahuan korang, ni aku tak edit apa-apa eh. Ni adalah raw audio ataupun audio yang aku tak edit. So dekat sini aku buat dalam satu one arm distance eh. Untuk vlogger selalu dia buat one arm distance macam ni. And dari segi dia punya audio, aku rasa dia boleh tangkap dengan clear. Mikrofon ni dia akan fokuskan suara tu dekat bahagian depan sahaja. Maksudnya kalau aku menghalakan kamera ni dekat muka aku, dia akan fokus kepada muka aku. Tapi bila aku berpusing kan, bila aku pusing dekat bahagian belakang macam ni, dia akan kurang sikit lah dia punya bunyi audio tu. Sebabnya audio dia just tangkap bahagian depan sahaja, tapi bahagian belakang dia takkan tangkap banyak sangat. So kalau aku cakap macam ni, kau boleh tengok dia punya perbezaan. Kalau aku pusing kamera aku, bila aku menghadap ke depan muka aku macam ni, dia boleh tangkap aku punya suara dengan clear guys. So inilah dia punya audio. Tapi bosan kan, kalau test audio je cakap test mic, check audio. Apa kita nak cakap? Jom lah kita cakap pasal epidemic sound. Okay, so apa itu epidemic sound guys? Epidemic sound adalah music subscription. Okay, langganan music untuk setiap bulan ataupun kau nak bayar tahunan terus pun boleh juga guys. Dari segi harga tak perlu risau, dia memang sangat-sangat murah aja untuk setiap bulan. And kalau kau nak lagi murah, kau ambil yang annually punya. Contohnya dekat dalam music tu dia ada gitar, dia ada bass, dia ada instrumental, dia ada lirik apa semua kan. Kau nak yang bass sahaja, kau boleh download yang Steam punya. So kau boleh download satu-satu music ataupun
base apa yang korang nak. Lepas tu yang paling penting sekali, dia adalah free copyright. Bila free copyright tu, kau boleh monetize. Aku boleh monetize video ni tanpa ada sebarang copyright issue. So safe lah untuk korang punya channel. And bukan untuk YouTube je, korang boleh pakai dekat Instagram, korang boleh pakai dekat client korang, kau shoot wedding ke. Kau boleh guna juga music daripada Epidemic Sound ni. And good news to you guys, kalau korang subscribe sekarang, tekan je link yang pertama dekat bawah description video ni, korang akan dapat 1 bulan free trial guys. And korang nak cancel subscription pada bulan yang kedua, go ahead. There is no limitation ataupun tak ada sebarang contract guys. Korang boleh cancel anytime. So tu je, aku nak test dia punya audio je ni. Tapi terlebih cakap pula, sebabnya dia punya audio ni sangat-sangat crispy guys. Jom kita ulas sikit lagi lah pasal this microphone. Let's go. Okay, so dia punya shock mount ni, actually dia boleh tanggalkan guys. Tarik je, dia akan tertanggal. Okay, so ni dia punya microphone guys. Look at that, memang sangat-sangat pendek. And actually dia just ringan je guys. Serious, memang sangat-sangat ringan. Dia tak menggunakan bateri guys. So kalau kau nak pakai dekat kamera, korang kena guna dia punya kabel TRS2 TRS ni. Kau just masukkan je dekat bahagian belakang ni. Okay, dekat bahagian belakang ni untuk masukkan dia punya kabel. Just cucuk dekat sini. Okay, kau nampak kat sini, dia boleh absorb gegaran guys. So dekat sini lagi better lah daripada yang traditional punya shock resistant ataupun dia punya absorber ni. Dia lagi kukuh and dia lagi kuat. Kalau ada gegaran ke apa, dia boleh elakkan gegaran tu guys. So kalau kau nak masukkan dia punya windshield ni, this one dia punya windshield ada tulis road dekat sini. Kau just masukkan je kat situ. Okay, masukkan and dia akan secure dekat situ. Dia tak akan tercabut guys. Tapi kalau korang nak shoot dekat outdoor, dia kena cabut yang ni and kena pasang yang this one punya. So dia akan secure dekat sini and letak atas korang punya kamera. So tu antara comparison lah. Comparison kalau aku pasang this microphone and aku tak pasang this microphone, dia bunyi macam mana. Aku rasa better kalau korang pasang this microphone lah. Of course, dia punya built-in microphone yang ada pada kamera aku ni, dia tak berapa nak crispy. And yang paling penting sekali, dia tak memerlukan bateri pun. Korang just boleh plug and go ataupun plug and play. Tak perlu nak risau bateri habis ke, nak kena charge ke. Kalau yang macam aku pakai ni, yang boom mic ni, this one dia menggunakan bateri, okay? So aku nak kena charge, dia ada built-in bateri. Yang aku pakai ni, which is Rode NTG4 Plus. So itu je aku rasa review untuk produk Rode kali ini. Okay, aku akan ada banyak lagi video ataupun microphone daripada Rode. This one yang untuk on camera punya microphone, aku ada lagi, ada beberapa lagi produk daripada Rode yang aku akan review kat korang semua. So kalau korang berminat produk daripada Rode ni kan, korang kena stay tune in the next video. Tapi kalau korang nak beli this microphone, aku dah sediakan link dekat description dekat bawah video ni. Aku dah sediakan link Shopee and Lazada, kau boleh tekan je kat situ. So tu je daripada aku. Thank you so much for watching, thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video.